perjalanan luar biasa dengan Om Kiki. Oh gitu. Tidak bisa saya lupakan. Jadi gimana? Waduh, kita sudah tidak main di laut, kita mainnya di bukit. Gitu. Luar biasa. Tanah banyak ya enggak? Mau ini ya Pak? Om Kiki beli tanah. Pagi beli, sore mau dicek. Masih ada enggak patoknya? Oh gitu. Makanya telat nih. Iya, telat. Yang masih ini jam 5 nih. Jam 5. Dari jam 12, coy. Gile. Luar biasa. Udah dong. Wah. Ini sih benar. Jadi gimana kok? Teh dong, enggak gede nih. Udah ketemu tanah yang terbaik. Oh, udah ketemu nih. Iya. Mantap banget, Pak. Oh, udah ketemu nih tanahnya kebaik katanya. Hadapnya laut, belakangnya gunung. Oke. Iya, udah gua patokin semalam itu. Jadi gak hilang? Udah gak hilang lagi. Gak hilang lagi. Aduh. Ampun deh gua lah. Parah, pusing kepala saya. Om tanah belinya hektaran. Janjinya jam 3, nembusnya jam 5 lo. Bentar, Dennis punya, Ben. Tidur orangnya. Setiap kali ada Pak Kiki pasti punya cerita. Ada aja ceritanya. Ada aja. Dia bilang apa? Pak Beng, nggak kecewa kan? Kan kecewa. Ini masalahnya lu udah salah jalan. Dia masih nanya. Pak Beng, lu nggak kecewa kan? Enggak, gua nggak kecewa. Kamu kalah sama ABG? Ope, oh. Gila.
track. Hah? Siapa? Kocera, kota.
nih, ada. Belakangnya ada lagi.